Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa nih, kalau terang nongis, woi terang nong. Awur-awuran tapi mesti benerin. Oke, kalau terang mulai pertama gitu, babun visi drotil muntah. Yes, kalau terang akan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal tu Allah. La ilaha illa anta al-mahdi. Oke, kalau terang nggak buka simerian masalah sanad ya. Ini dia tentang sanad. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i, seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai napa? Enam rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Ke Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kapundhute 200 pinten? Sekawan, nggih, pinten? 200 napa? Sekawan. Jadi Imam Syafi'i umurnya 50 pinten? Sekarang. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior, jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam Jinten Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering hadasana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia, termasuk oleh Wahabi, ya, oleh ulama seluruh dunia, termasuk oleh Wahabi, as-sahul kutub badal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Tapi beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwat. Beliau lebih spesial dianggap fikih sunnah. Orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar fakih sunnah. Orang yang bisa menfikihkan apa? Sunnah. Ya, termasuk kreatif nambah kundut barang itu Imam Tinten. Kalau ciri utama pintar itu kreatif. Ciri utama kreatif nambah. Nambahi, nah, termasuk nambahi bunuh. Nah, terus berhubung nambahi, mbak Wahabi di ponis bit, bisa. Siko, ini cerita. Ini terus siko. Ada kreatif itu artinya nambahi. Nah, nambahi, rawan di ponis apa? Bisa. Padahal nak nambahi di ponis bintu. Percoran. Ini waduh, nambahi resiko bisa. Nah, nambahi resiko apa, Bu? Bintu. Dan sama ngerti, gitu. Kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kulo nganti sak niki apal. Kulo nganti sak niki apal sanad kulo duwe Kanjeng Nabi. Bahkan dari tiga guru niku kulo tesih apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarhi wa ta'dil ya, satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi, sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuat tu zakiron. Bahasa Arab nopo? Kuat tu zakiron. Ingatannya. Pulau tak poson ini sering tafakur, sering tahajud. Termasuk pulau nunggile hadis ini. Jadi pulau nunggile hadis ini, di pulau istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar tahun rong, kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 napa? Masehinan nggih, 810-an Masehi. Niki kula cerita ben sampean tambah yakin nah, ilmu pondok itu ndak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento, Pak. Kayak Mustafa orang nasi pe ini. Roy wong iki jek sunat ngono. Wah, watan wong tenan. Lah iki gak sunat teroris. Lah iki ngasih diawati polisi, ngasih umum ngono. Jadi saya ini pengajian umum di masjid-masjid itu diawati. Wong Islam do proses, ngaji kok di napa? Diawati. Cara kula ya kepen di sini ngaji. Senare kok repot. Boten iki ben sampean bersaksi ya. Ini 800 Masehi. Ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun kita tahu nih. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra.
ya, rawi-rawi tentang nopo Isra. Itu punya bahasa begini, sampean rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya tuh. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak nggih. Untu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sajisa. Ilaiha ben sampean roh nak Gus Bak gak gawe-gawe ulama ya ora gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit keenam itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi, yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Dan, tapi dulu sudah tahu ada istilah ilaiha yantahi mayuroju bihi minal ardi fayubadu minha wa ilaiha yantahi mayubadu bihi min fauqiha fayubadu minha. Langit keenam itu langit kalau barang ke atas jatuh juga nggak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga nggak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan hazanah-hazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis, ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, tidak ada kitab nopo riwayat karena hadis itu hanya kitab nopo riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh, itu Rasulullah sudah dawuh posisi sidratul muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga tidak bisa turun. Jadi kita takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju fihi minal ardi fayubadu minha. Jadi kalau di situ dikopdok, wa ilaiha yantahi ma yubadu bin fokia fayubadu. Jadi dari yang atas ya tidak bisa turun, dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intah. Intah itu leren tapi separuh, kok itu terus tak menang. Lalu ya ada kemungkinan sama isa bisa itu sabia, mereka kata intah itu nyakang leren sampai terus, apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah ini kiai kuno nak maknanya apa? Intah. Alif ha'u, ini singkatan apa? Intah. Boten ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Sahihah. Itu ternyata Nabi mengistilahkan sama isadisa itu ilaiha yantahi ma yuraju bihi minal ardi fayubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihim fawqiyah fayubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan-ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam hajarah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhad. Sing madak-madak, no, tak usah terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi, Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrul Razi. Itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu di padak-padak, no, memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sain. Kemudian riwayat-riwayat dikembarkan. Termasuk karangannya Fakhrul Razi, yang tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat. Yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nak saking Hijriah saat ini kan 1400 to. Nak kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah. Di mana posisi langit sadisa adalah posisi kalau benda ke atas mayu batu bihin apa? Yang tahi mayu roju bihin nal ardi tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga enggak bisa turun. Lalu itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sain itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didawuhno Nabi lewat riwayat Sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat sing Sahihah yang mutasi. Ternyata Nabi sudah dawuh napa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa'ibadu min. Wa ilaiha yantahi ma yu'badu min fa'iha fa'ibadu min. Itu kan sama persis dengan teori apa?
antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak, saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratil Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentari Nabi tentang Sidratil Muntaha. Paham ya? Tadi ini ben sampean bang. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sain. Salam ngaji ra tutup, paham kan ya? Jadi aku korban ngaji buat apa? Tutup. Tuh gurunya tidak paham, jadi kadang murid bodoh yang mergo gurunya sing apa? Jadi kadang kena disalah, murid tak ulama bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi makanya anak-anak nakal itu nak teori genetik bener. Nah anak nakal itu dunia disentak, siapa dulu bapak? Wah anak nakal, kaya orang anakku, mergo bapaknya soalnya aneh. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu nopo? Bapaknya. Mohon roh terangnya. Masalah Sidratul Muntaha. Mohon itu masalah sain, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali, yang ibadah kalau terangkan masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'rat itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi. Sama dulu bab awal ya, babu Isra'i Rasulillah. Semeriki ya, kina usiriya bihi, kina usiriya nopo. Mi'rat itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'rat. Yang ada hanya bahasa apa? Isra. Dalam akidah Ahli Sunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir. Karena hukmul Isra sabata fil Qur'an ini subhanalladzi asra apa? Yang mungkiri Mi'rat tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ingkari mikrot ku ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar mikrot ku sinten? Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon anggar wong pinter cerdas itu kan istri. Agar tukang istri mesti ono belinge, ono apa? Mulanya ketika ini Mbak Fadl, Mbak Fadl wong alim yang larangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lama'ah. Ini karangan di sini Mbak Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi meror, tidak terjadi nama meror. Padahal mubalak rezekinya kok Isra' nama Mi'rat. Jadi Mi'rat itu bahasa ilegal. Malah kalau mau Mi'rat itu bahasa ini mubalak. Enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi nama Mi'rat. Hanya Isra' saja. Tapi tidak usah nama. Tidak usah Mi'rat. Ini kalau terangkan. Sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriya. Usriya saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun itu meyakini Nabi itu ngalami mi'raj dan ngalami apa kalamatullah dingetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu bahwa pas peristiwa mi'raj pas di Sidratil Muntaha Nabi sempat melihat napa Allah. Tapi teng mriki Imam Muslim punya riwayat Aisyah itu punya murid kesayangan namanya Masruk. Masruk jeneng lanang. Iku didhawuhi Mbak Aisyah. Salasun mantakal lama bihinna faqad ta'zuma 'ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad ta'zuma 'ala wahil firyah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya faqad ta'zuma 'ala wahil firyah. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufuqil? Nah, tapi Aisyah kan menangan untuk ini bojone. Aisyah piye bojone sinten? Jawabe pokrol. Awa ana awwalu hadhil ummah ta'ala zalika rasul. Aku wong pertama sing nakokno marjike ndomir ning Kanjeng. Bojone menangan. Ngene bedik tapi menangan bojone. Saya kono kacau turu kene kok aku mate nawa. Ana anggere ulama wis ana bedike. Anggere bedik ora ulama.
Ini ahli ibadah. Ulama mesti berdik. Lho kalau nanti istiqoroh, ini aku apa jadi ulama berdik, para berdik itu gampang diri dari tak berdik. Ini aku banyak ulama itu. Ulama lho. Nanti rau ulama, wes ibadah itu. Ulama lho. Syaratnya apa? Ulama. Kalau istiqoroh bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, kalau itu istiqoroh. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa-apa, punya kepentingan khas nopo ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a robbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat. Dan yusbihul khalqah. Itu yang enggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi. Nabi melihat Allah itu gambaran kita kan Nabi sampai di Sidratul Muntaha, di situ ada kursi, ada aras, Allah bertahta terus jagungan bena. Iku apa do karo mungkiri akidah kita bahwa Allah la yaqulu fi makan. Iku ana nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-uran wis ora ana delok-delokan ana roh-rohan. Mulane aku ngomong mulai dari awal tak mung kedimahe anggere ulama wis ana ngawure, tapi niate ape. Paham. Iku sirine kena apa Aisyah kok ngak. Lha mergo kula yang ngawur dadi paham, paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ngene apa? Tapi ewah semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah. Tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a robbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a robbahu. Tapi ewah semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Kalau yang riwayat itu dawuh sinten Aisyah. Meskipun dawai Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi loh, jenisnya ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudono balilo nih. Sama anak ulama loh, pokoknya syarat ulama loh, juga keliru. Kalau anak muni ulama, itu ulama. Yeah. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balilo nih. Meskipun balilo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno Nabi munggah terus ketemu Allah, Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid, Allah la yutakayyaf. Bila kaifin walan hisor. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fa huwa bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa? Cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawah bikhilafi, pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak kaya iku berarti kaya iku, yorah kaya iku meneh. Berarti mirip iku, yorah kaya iku meneh. Woy leh saka mislihin apa? Lah tapi ngilang no hawa jisuk domair. Ngilang no perasaan hati ngoten kan gak ngilang. Daripada ngono cara Isa diketok, tak. Pokoknya Muhammad gak roh pengiran. Yorah tau muka-muka, sok sidrosil apa? Wong sak rohku pas wek rada turu lha iku ndelok kaya Aisyah. Sampe pikir riwayat iki sakit ndelok kaya Aisyah duh sak rohku dino sing dekne diceritakno wek ra turu. Lha iku mulai ndelok. Iku mulai ndelok. Tangke ndelok kaya Aisyah niku kabeh sahabat pun nentang cara sak iki melakukan petisi. Mergo pas iku Aisyah gak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pas iku rung dadi garwane sinten? Salim. Salah yang ngomongnya itu tinggi, keluhan, ngomong keluhan dibantah. Keluhan, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhulu fi makanin, Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyab, tidak bisa direka-reka. Tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri, itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama baik dora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama satunya ada Aisyah. Mergo khawatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran ya ditakwil. Nang kula pas istikharah niki malah mabu malaikat Israil lho ora medeni wong Pak Mati ana wong. Ya niki lho. Niki wonten elok man sine. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok
buat rai wali, buat ulama, buat yang jelas tuh rawa mawam nemen. Hahaha, rawa mawam nemen. Ini dia tuh, gak apa mawam nemen. Rangar, kalau kamu gue rugi mesti apa rangar. Kalau dia baru tuh gue buat, dia cerita kuyon, kuyon dan sufi. Tapi nyata, gue baru. Kalau nak cerita dan rakuan, sinau, nyet pakai sinau, ya sinau. Nak sinau biasa, namun kawasan sarungan terus butuh nak butuh mesti kadang. Barang batal ni, kalau nggak ni mabu malaikat Israel, aku kan paham. Biasanya bujuk kulo nak turu akhir awal, bujuk turu anak kulo turu kulo teng dalam tu, buat tiba di sini sama kulo bujuk kulo anak kulo. Kulo gila orang di cat dalam kulo, mesti teng pondok. Batin pun, Gusti mau sok mati sak niki, sama kan kau buat. Hari kau nama kan dia orang lorong, maksudnya orang. Akhirnya kulo butuh balik. Santai ni, angger nanti super amati orang situ. Kau lama lah, kau buatkan istighfar, kau PC mau nih, kau macam, kau lama nih nak istighfar, kau rapati ya, kau lama PC mau. Ini kuyan kau lah, sama nak kerap sana tu, ini kuyan. Kuyan lah cerita fakta ni tu, orang perlu tak gawe-gawe, kalau cerita apian, kau lama tu. Jadi kau nak foto nih bersyukur nih, ngasih Quran sekedap nih, mbak-mbak nih terus film. Tapi kalau keyakinan kalau ni mati nombong, sujud. Masih itu mati terus. Dan ini masih buk ras mati. Wah berarti ras itu melihat tau. Dan nanti aku lala jam 2 HP kalau mana nombong. Kalau nu kalian balik balik mana? Adik dia memang ini wafat Jumat jam 6:08. Ini aku konjak aku lah tengah terus jam. Tiap ketemu kalau bakas aku tu. Jam 6:08 lagi. Ini aku kapan? Kalau ada cucu, saya malaikat itu sudah kena dulu untuk bisa lewat sama aku. Karena saya kumi. Ini gue sampai kura-kura belum, nanti kura-kura berita awal. Jadi beliau itu gak sampai kulon, karena ini bakas kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin, aku, wah. Jadi aku gak awam untuk lain. Gak awam untuk lain. Ya orang GR tapi rawam apa? Ya pokoknya syukur lah. Orang awam untuk lain itu syukur kan? Ditektir gak awam apa? Dulan. Jadi kalau cek rawat matun, matun rawi dadari. Ya keren bisa dadari lah sun. Buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa, dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan Ro'an apa? Ben wong la yatakayyam, wa la yatakhayyam. Tapi ulama tak dunia tentang Aisyah, tentang pendapatnya anna Muhammad dan nam yara robbahu itu ditentang ulama seluruh apa? Dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasyabih, anut mazhabe Aisyah. Sampai betul-betul tak kok gefuat gei-gei sing alim, sing iso ngaji. Sehingga ulama anak ono lafadz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, anak Allah la yutakayyab, gak iso diandikan. Contohnya misalnya, waja'a rabbuka wal malaku soffan, soffan. Nah, buat mana ni lahir jelas mana nengatan wajah alan teko itu pas dino masar. Sopo rob buka pangeran siro, rob buka mana ni pangeran lagi. Rob bulu mana ni apa? Wal malakulan poro malaikat sofan sofan kali baris. Bagem pangeran kau Prabowo mimpin pasukan, pas pangeran kau dirijen mimpin terbina. Tapi ulama gak akan mana ni pangeran teko bareng malaikat ber. Karena ini punya resiko Allah kami selihi seun Allah kayak bayangan kita apa yang terjadi ulama seluruh dunia mentakwil robbuka rasulur robbika gitu sama celok tafsir tafsir ulama cari ambil wajah alam teko sapa robbuka utusan pangeran padahal jelas-jelas lafate rob sama mesti celok tafsir tafsir andai kan pakai makna dohir makna lafat itu kan artinya wajah alan teko sopo robbuka pangeran wal malakulan malaikat sofan sofa kali baris-baris berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat bah lah wong terus bayang no, ini ngarepe wong pinggiri walah karu-karuan loh nah, pernah pinggiri warah kanane tak kiri ini
Terus carane ya barisan piye? Carane gerak ana barisan? Walarat berber, napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil. Ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Iku ulama-ulama maknani wajah alan teko opor buka utusan pangeran sir. Jadi wong bayangno sing baris yo wong Israil, wong Jibril, wong Mikael pokoke ra wong dhewe lah. Allah baris barang gimana terus. Padahal jelas lapannya robuka lho. Lapannya jelas apa? Jelas robuka. Lah kalau sampean tangklet lho, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas robuka kok ditakwil Rasulullah rob tiga. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasharah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah apa jabut nyawani rohit nganti kangelan gula ibar. Rezekine Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekani si A paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizekani Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah ape salam tempel nang para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizekani Allah. Allah dirahmati. Allah. Iku artine diam-diam ulama yo nganggo mazhab Aisyah paling aman. Allah aja elok-elok to. Paham ya? Aja elok. Elok. Allah bertakwa. La yutakayya. La ta kami slihin apa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Iki perlu sampean ngerti. Kula sakniki ku sadar. Kula niki sakniki sadar tak sadar. Malah ini jengben kalau nak mati ku ayam merapati gelem istighfar kalau paling mau cetak fir. Merkululan ku sayem. Akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini ku lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep. Cara melihat Allah tu kayak apa sudah mantep. Termasuk layu takayyaf itu final. Tidak iso direko-reko dikhayal. Nah saya ini sampai nak tangklet. Bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah dihentikan, Allah menghentikan tentang Nabi Muhammad, Allah menghentikan tentang Musa, Allah menghentikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho kok susah itu kita tetap yakin Allah itu menghentikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah itu yang menganggap Allah ramu basaroh. Allah tidak bertindak langsung kayak dawuh Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimatullah paling-paling ilawah yang au miwaroi hijabin au yurjilan apa rasulan formatnya ya tiga itu Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ilawah yang au miwaroi hijabin au yurjilan apa rasulan karena nak sampean nangkep kenapa bisa demikian Gus lho dalam bahasa keseharian Allah ngrezekini ruhin prakteknya ono ngorder piring Jepang maksud Allah sing ngorder piring apa paham ya? Apa ngaji kiai ya prakteknya ana wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah ngrezekeni to Allah tidak bertindak napa? Lang. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kula aturaken. Mane kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku cek demi tauhid. Mane tengene sarah-sarah dijelasno Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaro untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata ke kasus falasifah. Falasifah nganti dadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhire ana aklul awal, aklul tsani, aklul tsalis wujud awal, wujud tsani, wujud tsalis. Donya iki awale apa? Alam iki kodim ta ora? Alam di Allah di sini. Enggak orang gawe alam tidak piye. Terus nak gawe tujuane? Dari melbun rokok kersane, dari melbun rokok kersane. Karpe ku piye? Wah ini Allah di soal terus apa? Di soal apa? Di soal. Nah Allah ya enak cara ketemu. Lalu kita apa ngono karpe mbiyo piye? Cara atu piye-piye enak. Dapet Allah nangis lah. Lalu kita apa ngono karpe piye? Kok aku sing lakoni rata kok piye-piye kowe mau tukang pengamat kok piye? Piye. Lah pengen jape ya enak.
tahu sing nglakoni ra tak kok piye-piye ki mau pengamat nganalisis gak apa? Malane wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dhekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah ku piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye? Kontribusine piye? Soce bareng dipikir ratok. Kita Allah nak perkembangan raro. Jadi dia ini gaya sing pokok-pokok, terus sing perkembangannya gak iso mengikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal jud. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gaya desain pokok itu, master itu dari komputer, master itu, pokok-pokok itu. Bareng itu perkembangannya gak melok. Kamela melok. Kaiso ngendalen. Cara roh DNA wis jumlahe miliaran terus Arab iku wis gak melok-melok cara jurnal jus. Iku gara-gara ning ngos. Mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umat e sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kira mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat. Nah filsafat lawan mur akhirnya santri beli ngaduk mikir cahayu itu orang nganti murtad paling fasek mergo itu mau khalkuwah mah mergo mau apa? Khalkuwah jadi paling fasek mikir duit itu paling fasek mikir mobil itu paling fasek mergo orang pengiran apa? Khalkuwah tafak karu fi khalkillah wala tafak karu fil khalik fatahli malah ini ahli sunnah aku yakin wong delok wong wedok delok duit mau fasek orang murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran itu malah rawan apa? Nah, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter, wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis godho para wali latihan-latihan iku, wali-wali latihan amatir iku, dene medo. Lho niki kisah tenan, kulo guyone ulama iku dek tenanan, paham nggih? Medo dadi nur terus ngaku pengiran. Mana ni barang si Abdul Qadir lolos kau godani iblis, mergo faizan nuru adu abis sama. Barang nuru adu abis sama ngomong be Abdul Qadir ya Abdul Qadir ana robu kawapo tak waktu lakal muhar romat. Westir tirakatem wesui aku pengiran bisa ini tak bebas. Si Abdul Qadir muni ikhsa ya lain kau ikut laknat. Mergo si Abdul Qadir ngerti pola-pola pengiran minimal laisa kamislihi. Jadi sinar bareng sampai konser tapi dia ini suwe, kaedah-kaedah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak? Tak wajibnya diperparah secara ilmu syariat dia itu ngaku kata-kata wakot abah tu lakal muharramat fa'alim tu anna wuha layak murun apa? Tapi apa yang terjadi? Yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten akhirnya setan kan ngaku walakot atlal tu bimisi hadil waki asap ina min ahli torek wong pitung pulau luas yang tak sesat mau gak gue model kaya gini mereka mantep wis roh pangeran dibebas no terus akhirnya do gaya be bebas rah orang itu jadi wali amatir dene jadi wong mas mas jenut yang gue senutan darah ini jadat paham ya. Loh ini kenyataan, artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngedikan ikhsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamitslihi napa? Seu. Paham ya? Tapi masalahnya setan itu berdino ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur, jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan itu belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa idro anaron fakola liak lihim busu bareng roh anaron nyata nih ini ana nopo roh buka fakla nopo nale artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron roh anopo nah itu sing jadi masalah sing jadi nopo masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarannya roh anopo. Terus Nuri mau ngertikan ini anak robuka fakla nakle inna kabil wasil muqaddasin apa? Lha iku memang masalah bisa mulanya Aisyah ini gerja depan usra ngono-ngono Musa randur ya nur-nur kaitannya dewe soalnya anak robuka ya urusannya dewe-dewe mana kok urusannya dewe-dewe kabe seon akor kabe orang-orang saling terkah
itu kali wong udang sih namangan dipangan ya sego sing ngongkon rumah anto wis sedhi mangan ora rupane to sego wis ora ono hubungane pokoke dora Aisyah iku sewon akur sewon artine indikasine ape roh pangeran roh anuron tapi apa apa rupa nur ya ora ono hubungane dora Aisyah ora ono apa lho bukti bahwa teorinya Aisyah benar lihat di Jusongo ketika Nabi Musa takok Robbi arini anggur ilai Gusti, kalau ini betina ketemu jenengan bu Oma ngomongi, tapi rata roh. Nyatanya Nabi Musa isek muni Robbi arini anggur. Bu taniki kalau kepengen roh jenengan, Robbi arini anggur. Siapa pengiran apa? Kolalan taroni, kue rabakal roh. Itu kan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur. Bukti ini Musa sendiri yang jusongnya cek muni Robbi arini anggur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatanya jawab yo jelas kolah lantaroni. Macam pengiran yo seniyo. Nadul aku raiso ada gunung yo iso. Jadi gua yo mengantengah sih deh. Nadul aku raiso ada gunung ya Allah. Ya artinya makhluk ya dulu makhluk ya kok repot. Makhluk ada dulu apa pengen? Lah malah nawang sing kelenek malah. Wah gunungnya berarti keramat. Kau tahu dilukui pangeran apa lara karu-karuan. Digulai yaki, wah yang menaik malah tuntinti. Walakining zur ilal jabali. Fa ini stakor romakanahu fasaufan apa? Tar. Falam mata jalla rubuhu lil jabali jaalahu apa? Bahasa ini Quran itu kan bahasa kinaya. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah apa tajalla satwatur rububiyah apa tajalla malakutur rububiyah kan gak jelas karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang rozaqonillah kita liwat bos rozaqonillah nyatane liwat warisan gak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran go gula tiga nerohim orang ada jaminan rozaqonillah pangeran ngekek duit tiga nomus selama ini prakteknya liwat santunan. Orang tahu pangeran dewa atau mau? Nembuat ini keluar terakhir. Mereka saat ini kata toriko, kata tiang-tiang yang macam-macam tentang klaim. Panjang tiang nak pun derek toriko. Ini wonten man Fazul Basiro. Mulai nak ngaji mana kebo? Jaman ribet. Apa buka toko bejal buris gitu. Delok ilmiah, famih delok nopo. Syaikhul Qadir itu pernah ditanya. Ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh arok baru. Ini cara jenengan sepun? Sepunti. Ada wali baru ngeklaim roh arok. Cara jenengan sepunti. Wali rata-rata jujur. Masa wali bodoh ini. Paham ya? Jujur. Jadi bisa Abdul Qadir kan ngerti. Gua mukhikun fikoli tapi multabasun aleh. Dia ini wong jujur, ngomongnya bener. Bener. Tapi multabasun aleh. Dia ini jumbo. Bener tapi nopo? Karena ini seorang wali, dia jujur. Saya bilang, saya komentari mukhikun fikoli. Dia bener, cara ngomongnya nopo? Tapi multabasun, aleh. Kenapa multabasun? Ternyata begini. Orang itu kalau sudah wali, punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat. Punya jalur khusus, nembus ke alam malakut. Ketika basiroh itu huro aman fazo basiroh tihi, faya zunnu anna huro roh arobahu wa innama roh anuroh basi roti ya oleh jawab kan gitu ketika basirohnya dia punya nur kemudian nembus nih nur malakut dia ngira nembus basiroh itu bodoh karo nembus roh arob padahal dia ini mau ngerti nuroh basi basiroh malah ini apa mukhid konfikoli multabasun ale jadi dia ini omongannya bener tapi ilti ilti lah daripada repot ngoten kita ada ngomong mazhab Aisyah wis ora ana ngono-ngononan kabeh pokoke pangeran wajib disembah diibadahi iki ora usah dicita-cita ben roh napa pangeran wong pangeran la tudriku hu abisor wa yudrikul ana sampean tangklet lan ana ning akhirat Gus ning kiamat ning swarga desain akhirat kan beda kabeh desain donya iku kan cara bahasa filsafat andaran desain wadak daranmu kejawen neh wopoy, alam-alam wadah, alam jisim, wah, bonus, wah, nasib. Wah, malah aja, nah, akhirat itu kan jawabannya gampang, ini alam roh, ketemu bangsa apa? Roh, sawangannya nyambungnya aja gampang. Nah, ini dunia udang goreng itu, yang duit, yang roh pangeran barang.
Wong ngiling rondo mbek pangeran yo sering ngiling rondo nek kepen roh pangeran barang ora di dhuwit yo luwe sumpek timbang ora ibadah nek kepen roh napa pangeran barang. Paham ya niku lho cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik termasuk saya. Niku mulai riyen untuk menjaga konstitusi napa agama. Kalau ndak agama ini sudah rusak, kalau ndak ada ijtihadnya ulama agama ini rusak. Mulai sampai ijtihad dijamin Nabi manis dah ada fa'asoba fa'alahu ajron wa'in akhto'a fa'alahu ajron wah uang ijtihad itu nak bener ganjarannya loro nak salah ganjarannya si sitok salah itu jadi ganjar karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi apa? Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Ro'a Rabbahu orang semua akan yatakayyafun wa yatakhayyalun akan takayuf tentang Allah itu di mana bertahta di mana saat ngendikan kayak apa? Wah dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yakhulu fi makanin. Nggih, tidak bertempat di satu napa? Lah terus piye? Ya pokoke lesa kami sisi napa? Ma khata rabbi balik fa wa khilafi napa? Lah. Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasafa. Kula nu khatam isya mboten pinten mbet nganti lali ngono. Sinau isya khatam nganti ping lali terus saking sering khatam. Niku mau nak ngendikan ngeten. La ayyana masakhsun sumaya qulu sulmanana sumaya qulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayat ala anillah. Wes wong aduk turu mangan turu mangan turu mangan nganti mati di bang toka takok Allah piye karepe piye. Kakak ati. Lu karena ini menggerinjirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasabah, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat. Nggih. Yang meyakini dirinya wahdatil wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti Allah itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok roh Allah, ora nabi kibere kebodhon. Wong edan dicucup dari nabi napa? Ala makome wong syariat itu pancen paling sial, makome syariat itu paling sial. Apa ora roh nabi hidir kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Lah, ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong akeh kok gak tau ya jibu. Ora salat yo dame. Ora kaji yo napa? Dua, ora tau kena ya jibu, ha. Eh? Gak kena ya jibu roh Allah, ora melane akeh pengikute wong enak. Napa? Enak, ora tau kena ya jibu. Jarene roh napa pengen? Coba sampean, di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus Sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili? Berdua ajarannya wahdatil. Nengkene rano Siti Jenar, sing ono Allah. Lah Wali Songo ini malah keliru. Ngongkon utusannya, yowes rano Siti Jenar, Allah lah celuk. Mari Allah Siti celuk, Siti Jenar. Gak ngergani Allah, Allah Siti celuk. Malah keliru. Lah iya sih. Pas dekne makam fana iku kan liyane ra ono to liyane ra ono sing ono au apa jare Siti Jenar ra ono Siti Jenar sing ono au apa dekne ngotot sing ono apa mau nak pas fana kan liyane ilang kabeh sing ono nah, akhirnya Wali Songo malah rada keliru ngongkone kepengutusan ya wis apa lah jan ya malah ratu akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia ini itu Siti Jenar diadili wali dia nak teng Irak dan Timur Tengah zaman Husain Al-Hallaj diadili angkatan Imam Rozi ini dipancung ya yang betul jadi misal milem no. Wah santri debat nganti kafir-kafiran rantau duwe jadi misal rasa debat milem rantau duwe mulai betul-betulnya wong santri Siti Jenar wong bener to ora debat nganti runtusan ora antuk. Enak dadi mes war di film no dedar ber. Enggak napa? Ala opo ge debat to barang wong. Husain Al-Hallaj keblinger. Jadi sederenge Siti Jenar wonten peristiwa teng donya sinten Husain? Nah, mulane teng manasib wonten komentar Syekh Abdul Qadir Asura Husain Al-Hallaj asrotan. Walau kuntu fi zamanihi la akhadtu biati. Husain Al-Hallaj itu bisa kepleset. Sayang rasa angkatan dia aku. Kalau rasa angkatan dia aku tak selamat. No. terus, wa analikul liman asura markubuhu minkul limuri dia wa muhibbiya ila yaumil kiamat di aku itu dia dihikul lama asura hayan wa ma'itaf inarum ki mansub.
Tapi nak wong sing seneng aku, nak kepleset tak selamat. Ate mau cuman agek kepleset terus ibe. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng jebare rezeki. Mulane Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng si Abdul Qadir di selamat to. Lah wong manakin pan pake sesat, Gus. Iku kepengin sugih ora seneng si Abdul Qadir. Si Abdul Qadir kan ngobokno keberatan lho, iku seneng sugih ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan juga ada di sini. Paham? Oh seneng siap gue kodir, tak niru ibadah, gak tak niru tirakate. Mau perkara buka toko. Nah gunanya apa? Dari awal mana kita diterang lo tahu ibadah telung tahun ditugani Nabi Khidir, tahu yang ngalas 10 tahun nanti jaga bedan. Tahu angger turu dari mul wudhu ngipi metu mani patang pulau ya dibaleni wudhu ping patang cerita iku ora ana kabeh kok anane titik unggul mbek jembar napa ya mesti ae Abdul Qadir enggak mengkategorikan muhibbian paham ya muhibbul hina jenenge napa ora kenal kula lek jenengan nang Abdul Qadir ora kiyer-kiyer anak pantes kenal kula lek timbang jenengan cara potongan nak ampun potongan kenal kula. Nah ini kalau cerita ya, karena sekarang tuh banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam. Lia Eden, Musodek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah itu kesakralan di bahasa analis jenenge Nur napa? Muhammad. Nah, coba sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Ngomong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati mbek selawat Wahidiyah. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat Wahidiyah itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan mboten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat napa? Wahidiyah. Nah, selawat itu mesti apik, tapi terus ada klaim-klaim roh Nur Muhammad, roh macam-macam itu. Paham ya? Akhirnya daripada ruwet ngoten, lisat di zaro'e. Kagum mazhab Aisyah bergak ruwet di haram. Tapi apa betul ulama mengharamkan sholawat? Ya betul mungkin. Yang sholawat kan apa? Kalau pas rame-rame ini, aku pas-pasan nanti ngelirboyerin. Kelas sekolah kelas tunggal alim. Waduh, tiap pintu ini pondok lirboy ditulis. Haram santri lirboy membaca sholawat. Apa? Faham. Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu. Kabel tujuannya lisat dit. Sesuatu yang rawan melebar kemana-mana, baiknya ditutup, diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Jadi kok Aisyah, tak Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yarorob. Wah, rah, Muhammad gak roh pengeran. Wong sing darani Muhammad roh pengeran, fakot a'zoma ala wa'ilfirya. Itu dusta apa? Besar. Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin. Nah, Muhammad roh'an apa? Roh'an. Sani kini rame, seminar-seminar tentang masalah-masalah ngoten. Kulo nu jauh peristiwa Lia Eden, terus peristiwa macam-macam. Kulo nu dia santri, Rian seneng dukun. Sani kini yang munamuni ketemu Jibril. Padahal Rian ini koncoku. Aliran Mehdi teng Sulawesi, yang ngerasa ketemu Imam Mahdi. Nganti ono si A Isna Asyariah, yang perkara dia yakin sebagai Mehdi, sebagai Mesiah. Yang perlu dicatat, sebelum Musotek ngaku Nabi, dua buku loh. Buku ini jenis Al-Masih Al mau gimana masih yang dijan jika terus dia mentaut-tautkan diri mempatut-patutkan diri ngilo-ngilo dia bayangin loh ini Al-Masih jadi intinya ini ngaku Nabi sebenarnya kok khazanah Islam tentang Al-Masih Al-Mau podoh ning Jawa ada Ratu Adil ada satu yang diningit ning si Ahno Imam Mahdi ning Kristen ada Mesih ya begitu semua. Neng Islam santri rona bihidir jadi mendulan pikir kali. Wape mitos ngoten rona bare. Enggak sing ahli wiridan toreko jadi mau cokol hupa tengah wu kena kadem. Jadi malaikat kandaya. Wong angger wong adu nopo ha. Nah, kulo nu kiai salah. Kulo nu latar bapak kulo salah si kiai guru kulo gigi kiai. Kulo bedino di tamu nunggu dikisip. Wingi suhu nih kisip sewan kulo takok. Gus kulo berarti cocokan kisip. Kesempatan apa? Lagi sih sampai nopo aku lalu itu yang istiqomah gitu saya sih ke semua ngajin kan nopo itu kok aku iman sih pangeran udah tamu ya oh tak bisa bisa ibu lalu
Ulama juga takut hijab, Bapak. Kowe ku hijab ku terus cerita. Tapi kula gara-gara hijab saya pin rezeki kula kata guys, nek ana calonan petinggi, nek ana macam-macam to. Ya wis ngono wae nek mati rezekimu ora usah ajak wong. Ora usah ajak apa? Mbok iso mangan kok hijab pemis apik, ku sing syukur aku. Ngodok salam kadang kemprok. Iki ngalim lagi kadang dijak napa dur-duran napa. Nah, kalau sering ditakoki tiyang dia. Kudinan nyair atau dijajal-jajal piye? Jare wong latihan nyair kadang dijajal. Oh, sampe bedek jajal aku. Sampe bedek aku. Ngulama Qur'ane kok dijajal apa? Lang gitu. Kiai rapati ngalim, tidak tuh neng podium rong jam. Panitia kangelan di podium, kangelan nyangon. Iwe di sangoni akeh. Aku ngaji tenan rasa podium. Oh, latihan ikhlas juara. Lah nih keluar pede. Oh, pede-pede nih kiai gigu loh nih. Oh, sing mlebu neng podium di fasilitasi. Wong sing mlebu di kemi, gak barbar. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ada Isra Mi'raj itu. Mi'raj itu tambahan, paham? Mungkin ada yang ada kitab-kitab Islam apa? Mi'raj. Yang ada namun Islam apa? Isra. Namun dulu ada hadis-hadis. Mesti istilahnya namun Isra. Ini perlu keluaturakan. Mergi sampean ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi, baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang anna Muhammad dan namanya Rorobahu. Kita tidak apa-apa, tetap yakin. Khusus Nabi Muhammad, ya Rorobahu. Khusus Nabi Muhammad, ya Rorobahu. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua, seluruh ulama. Nanti sampean kalau pulang lihat di Jalalain, lihat di semua tafsir. Mesti wajah arob buka wal malaku, ay amru rob bisa. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malek. Wong sopan sofa ale baris baris. Karena tak pramuka berbayang no. Neng samping kanan, pramuka kiri tak kanan? Kiri? Kanan tak kiri? Kanan. Lana Prabowo, militer. Ngarep tak kiri? Wah, kira uang kan bayang no dewe. Betulnya ditako. Cara bermati piye. Wah, rana bayang. Wah, daripada rumput-rumput ngoten, diket. Ambe Aisyah no, Pak? Mulane niki perlu nggih, pentinge ngaji nggih ngeten iki. Terus akhire Aisyah ngendikan niki. Napa jenenge? Hu walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, kalian walaqad ra'ahu nazlatan ukhra ditakwil. Hu marce teng sinten malaikat napa? Berarti nggih sami kalian baca rabbuka wal malaku sofan sofa, rabbuka nggih ditafsiri rasul napa? Rabbika. Bu isine malaikat bosen. Mun kula wacana terus. Awalam tasma annabuha yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu ora iso metuki hu ing Allah, apa al absaru pira-pira peningalan. Di Allah gak iso dijangka mbek absar. Wa huwa halute Allah yudriku sing ngedropna sapa Allah al absara ing absar. Wa huwa ti Allah al latif ku zat sing latif sing alus al khabiru tudrat sing bijak. Niki, secara bahasa kan ngeten ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absor, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknanya halus. Konotasi halus itu bisa didelok, nopo ora kena didelok. Ora kena nopo? Didelok, melane latudrikuhul absor. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat, bisa dilihat apa tidak bisa dilihat? Tidak bisa kan? Mulanya Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absurd. Nah mulanya wau mulai awal Aisyah gawuh ro'ahu bi-kolbi, ro'ahu bi-fu'ah, bi-fu'ah. Nah anak ngono nyatanya bener Aisyah, terus ane Quran nyatanya maka gabal fu'adu, maro'ahu ngetokno na Aisyah wahlul Quran. Buktinya dari awal Quran tidak muni maka gabal basur, maka gabal fu'adu, maro'ah. Karena kalau absurd latu trikuhul, absor, absor kan peninggal mata toh. Mergo nak peninggal hati bahasa Arabi basi. Nyatane tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka zabal fuad bukan maka zabal ba. Lah nak ngono umpama Allah kanjeng Nabi pirsa Allah la ya ra'ahu biqal biqal bi utawa bi fuad bi fuati. Lah nang ngene kan kita sambung to nggih.
Nah aktor tu buatan sah, buatan sah. Ketungkaruan ayat elatu trikuhul. Malah ni bener oleh komentari Abdul Qadir. Buah mukhik konfikoli multabasun ale. Berarti rohnya wali itu bisa menembus manfaatul malakut. Kayak Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi itu bisa menembus malakut, termasuk para wali. Sama dulu yang cerita-cerita keramati Abu Yazid al-Bustami. Dia ini kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alaylah, aku kebengi melaku-melaku, roh suarga, roh rokok, takoi pengerang. Abu Yazid, dia pun bus warga, na'udzubillah. Na'udzubillah, dia kan bus warga dari apa? Aku pun roh rokok, ya na'udzubillah. Aku pun roh aras, ya dari na'udzubillah apa? Bila. Akhirnya pangeran kaku adilah kepengen apa apa pulau ni aku kepengen jenengan tok mergolian ini aku makhluk jenengan aku bisa kenal sih enggak, aku kenal makhluk barang lah apa mulanya dari aku terus dari ini pangeran aku wajan ke wali ku tenang malah muda pakat wah maten malah muda apa pangkat, mulanya kira muda-muda pangkat ini suarga. Tapi ya HP di bagian jalur, tengok orang ada jalur apa? Suar. Buatan lagi ketok gak? Nah Aisyah tu bener gak? Kalau London gak? Latu trikul absor. Absor mana ni kan peninggalan berita. Kalau pun nanti melihat Tuhan tu basiro. Lah padahal dari awal neng surat Najm yang dibicarakan kan maka debel fuadu maroh. Cek huru cue Allah cek Jibril tetap kaitane maka debel fuad. Gak? Masalah apa? Hati, buatan masalah absor. Nah, ngerti kan pun jelas, jadi sampai saya ingin sama aliran yang macam-macam, sampai orang kaget. Pokoknya sejak ini, pokoknya tanggal ini ngaji, bagus, bak, pernah diluruskan, paham ya? Pernah apa? Nah, tiba-tiba sih, kayak sertifikasi MUI pondok mana, sing teroris, taura, sing layak, taura ini, cepat kerja sama MUI, kayak apa? Sertifikat. Lalu ini disuani, kayak Gus naro pondok proses sertifikasi piye? Ya aku dari sing sertifikat sing tukang sertifikat. Oh sing sertifikat tuh bapak pondok bu, takut apa bu? Ya aku jago ya tak kayak iya iya. Ya mungkin sing sertifikat kalau sertifikat Richard tadi jelas apa? Kalau terus sampai gue ngaji ngaji Muslim Bukhari sertifikat sing Islam terjemah, wah mata nuwang benar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah fi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-hamdan ya fadhi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta anna risalah wa zuriyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan rasulahu alaihi wa ayatika yu'allimuhu kitab rahmatan sakinah tanwar. Allahumma ya Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala khalilika Ibrahim wa najika Musa wa sawfika Isa man aslatu khiru dan fika sayyidina Nuh wa rujim wa sallam biya wa shwadu wa salli khususan ya Allah awliya at-tisi wa man ya Allah awsala hadat ini la siladi al-Nisa wa waliya adil falta ilahana ya Allah awsala ilahana anuqayyumu samawati wal ardi wa anta sumat fatal zataka al-aliyya sumatun al-sami hatta nakuna ibadan bika ibadan naka ibadan farina bibadika ilaika wa hatta la nakuna ya Allah wa ya Tuhan. Jaring kene ya, jaring kene. Awas, awas ini lho. Enek ayah di video iki lho, kok lewat apa? Aku mbah sapa ora? Mbah sing kono Pasar Manto, Mbah. Pasar Manto. Mbah sing nang Pasar Manto. Nyebrange ana apa? Yo kono lho, Dik.
Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.